Oke, kita lagi ada di rumah Citra Garden yang 3,5 lantai. Kita ada di lantai 2,5. Di sini ada kamar tidur utama, connecting kamar tidur kedua. Ada master bedroomnya di sini, ada bathroom juga, ada taman. Kamarnya bagus, ceilingnya tinggi-tinggi. Kamarnya ini ada view keluar. Jadi kamarnya connecting. Nah, ini ada ruang tengah. Kita posisinya ada di lantai 2. 2 full. Ada kamar tidur lagi. Ada kamar mandinya juga. Wah, bagus sekali. Jadi kamar mandi ada 2 di dalam di lantai 2 ini. Nah, kalau ke sana naik ke deck full. Nah, sekarang kita turun ke lantai 1,5. Seperti rumah di Citra 7. Bagusnya ceilingnya tinggi-tinggi. Dan dinding udah pakai wallpaper bagus. Nah, ini lantai mezanin. Lantai mezanin bisa untuk ruang keluarga. Lantai mezanin juga ada halaman depan juga buat duduk-duduk, dan ada entry langsung. Ada tangga langsung ke mezanin dan hadap taman. Oke. Ini ada taman, view depannya. Nah, ini saya muter di mezanin. Mezanin ini buat ruang keluarga, nonton TV, karaoke. Nah, ini tangganya juga cukup bagus. Berarti kan ada void juga. Ada void juga di tengah-tengah mezanin. Jadi banyak udara segar. Bagus banget nih. Sayang. Bagus banget. Nah, ini ruang tamu. Saya muter dikit. Ada toilet. Toilet tamu, ada ruang makan. Di sini ada ruang makan, lantai dua ada ruang makan. Kalau buat kamar tidur juga boleh. Nah, ini kitchen, ada kitchen setnya. Nah, ini juga ada void juga, tuh kitchennya ada voidnya juga. Jadi udaranya bersih. Kalau diperhatikan, nah ini ada ceilingnya bagus, ceiling udah bagus semua. Ini ditinggal dong ya? Tinggal lah. Bagus sekali, udah ada wallpaper. Nah, ini kita ke halaman depan. Nah, tadi saya bilang nih, ada pintu buat langsung ke mezanin, turun ke bawah, parkir. Garasi bisa dibuka ya. Kita nih parkir di bawah, satu mobil di depan, carport, satu mobil. Ada taman sedikit. Nah, itu view ke depan. Nah, ini ada garasi tertutup. Garasi tertutup, muat satu mobil. Garasi tutup mau satu mobil, ya, lumayan. Ada buat taruh-taruh alat-alat di sini, bagus sekali rumahnya. Lalu ada kamar mbak ya, ini mbak ini mau garasi satu mobil, bagus banget nih. Karena ini rumah pribadi yang memang khusus dibuat untuk ditinggalin. Tinggal desainnya bagus sekali. Oke, terima kasih.